Ini KM jembatan. Tadi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Setelah di episode sebelumnya, saya naik Damri dari Kota Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tanjung Kalian yang ada di Mentok, Bangka Barat teman-teman. Dan rencananya saya akan naik salah satu kapal yang ada di Pelabuhan Tanjung Api-Api ini menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian yang ada di Mentok. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Sekarang sudah ada di Pelabuhan Tanjung Api-Api dan rencananya hari ini mau trip ke Pulau Bangka naik KM. Itu teman-teman, Jembatan Musi 1, Tanjung Priok. Dan rencananya kita akan menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju ke Tanjung Kalian di Bangka. Di Mentok, ding, di Pulau Bangka namanya. Ya, gimana serunya perjalanan kali ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Dan di sini tuh ada dua dermaga, itu dermaga 2 dan ini dermaga 1, teman-teman. Ini dermaga 1. Yang di sana tuh dermaga 2. Itu lorongnya itu tuh. Jalan kaki ke sana agak jauh. Sini ada dua kapal DLU, gua enggak salah. Yang satu apa itu ya? Ada dua. Ya, itu satu lagi itu tuh. Nah, itu tuh. Yang di belakang tiang kuning itu kapal DLU. Logonya DLU ada di sana sih. Nah, itu teman-teman, itu kapal DLU. Yang ini kapal terbarunya kalau enggak salah DLU Ferry Dharma Kartika 9 kalau enggak salah itu ya. Mohon maaf saya enggak pakai kacamata, enggak kelihatan yang jauh. Dan di pesisir ini masih banyak hutan bakau ya. Jadi harusnya aman dari abrasi ya, teman-teman. Karena hutan bakau ini kan melindungi daratan kita dari abrasi ombak air laut. Dan ini tangga turunnya, hati-hati. Ya, turun yuk kita masuk ke kapal. Yuk kita masuk ke kapalnya ya, teman-teman. Ini KM jembatan. Tadi tutup. Nah, setelah nanya-nanya ke petugas, ternyata kapal selanjutnya yaitu jam 11 itu yang berangkat adalah Dharma Kartika 8, kapal DLU teman-teman yang parkir di tengah laut tadi. Dan rencananya saya akan naik kapal itu karena saya tidak ada plan juga nanti di Bangka mau kemana. Jadi ya masih santai-santai, jadi ya kita naik DLU aja ya teman-teman. Karena kapalku masih lama, kita jalan-jalan dulu ya di sini yuk. Ini ada hutan bakau. Tapi aku takut ininya rapuh, teman-teman. Kayu-kayunya. Nanti sudah pada banyak yang jeblong. Jangan deh, kita di sini aja. Itu. Ini mancing di sini asik nih dari tadi aku mikirnya gitu tuh. Sini aja yuk kita. Bisa apa itu? Kadal. Ini lorong tadi. Nah, oke teman-teman, ini kapalku nanti jam 11. Tadinya mau ikut yang jam 9. Cuma yang jam 11 itu kapalnya DLU Dharma Kartika 8. Jadi saya ikut yang itu aja deh. Ini sambil nunggu waktunya, sekarang masih jam 8.30, masih 2,5 jam lagi kita buat ngerender terus nanti kita upload ya, untuk uploadan nanti sore nih. Kejir-kejiran ya guys ya. Oh ya, gitulah, seru. Let's go. Ini tempatnya enak banget ya. Sini. Di atas bakau. Semoga enggak ada ular yang jatuh ya. Masih banyak monyet di sini, guys. Tadi banyak yang jalan-jalan di sana. Tiga 38% ngerendernya.
Ini laptop jadul tahun 2015 nih. Nanti kalau ada rezeki ganti deh biar cepet ngerendernya. 2015 ke sekarang berapa tahun ya? 24. 9 tahun ini udah, 9 tahun deh. 9 tahun, hampir 10 tahun, guys. Ya masih bisa diandalkan lah ya, walaupun gak kenceng-kenceng amat. Lagi modem, uploadnya di pinggir kali. Lagi surut teman-teman. Tadi airnya banyak, sekarang udah gak ada. 50%, ayo cepet. Di uploadnya masih 6 menit dan baterainya udah mau habis, guys. Di sini gak ada jalan listrik, nanggung. Ayo, bisa yuk. Nah oke teman-teman, sudah selesai uploadnya tadi di episode 11, teman-teman bisa nonton nanti sore. Dan ya, mari kita ke pelabuhan lagi untuk naik ke kapal. Let's go. Akhirnya kelar, guys. Kejar-kejaran uploadnya. Oke, seru. Let's go. Kalau nanti nungguin selesai trip baru diedit, kelamaan. Udah yang kalau sampai rumah udah males kan. Udah kena kasur rumah itu maunya tidur. Sudah dieditnya sambil jalan kayak gini. Nyuri-nyuri waktu. Kita kapal yuk. Ini tiketnya tadi sudah disobek sama petugasnya. Karena tadi tuh saya kan pengen naik yang itu, yang kapal yang tadi berangkat. Cuma dibalikin lagi. Nanti mas masuk bawa tiketnya lagi aja biar nggak hilang, jangan sampai hilang. Tapi kita masuk lagi yuk, kapalnya sudah bersandar kayaknya. Ini banyak truk juga yang mau menyeberang kayaknya teman-teman. Dermaga 2 itu di ujung jauh, nggak apa-apa lah demi duta DLU. Nah yang kapal jembatan Palembang, jembatan Mesir 1 tadi sudah berangkat. Ini kapal nanti mau berangkat. Dharma Kartika 8. Ya kita masuk ya. Ini Dharma Kartika 8 Tanjung Perak. Kita lihat di atasnya. Ini yang kemarin naikin Mas Tito bukan ya? Kalau nggak salah Mas Tito dulu Dharma Kartika berapa itu ya? Oke, kita masuk ke kapalnya yuk. Masih kendaraan kayaknya masih belum boleh masuk.
Keberadaan kapal Dharma Kartika 8 ini untuk lintasan Tanjung Api-Api menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian di Mentok masih tergolong baru, teman-teman. Kemarin tuh waktu videonya Mas Tito dibuat, itu kalau nggak salah dia baru ada di lintasan ini tuh sekitar 2 bulanan. Dan ya masih tergolong baru kapalnya, dan di sini juga masih bersih kapalnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ada fasilitas ruang tidur ekonomi buat penumpang, dan ada juga ruang tidur buat pengemudi. Nah, ini dipisah ya, teman-teman. Nah, sekarang saya sedang berada di ruang tidur ekonomi penumpang. Selain ruang tidur ekonomi, juga ada beberapa fasilitas lain. Di antaranya adalah toilet, terus tempat karaoke, ruang ekonomi duduk, dan beberapa fasilitas di atas tadi. Ada gym, ada tempat bermain anak, ada kafetaria, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan untuk ruang tidur ekonomi ini, lokasinya tuh ada di deck 2, teman-teman, di belakang ruang tidur pengemudi atau sopir. Jadi ketika masuk pertama itu, akan ketemu dulu dengan ruang tidur pengemudi atau buat driver ya, teman-teman. Nanti kita masuk ke tengah, itu ada ruang tidur ekonomi, terus di belakangnya lagi itu ada ruang karaoke atau ruang ekonomi duduk. Dan semua fasilitas ini bisa penumpang pergunakan itu secara gratis, jadi tidak ada additional cost lagi, tidak ada uang tambahan lagi seperti biasanya kalau kapal-kapal di Merak Bakauheni itu kan, kalau kita mau masuk ke ruangan VIP harus bayar lagi. Nah, enggak, di sini enggak, teman-teman, semuanya sudah satu tiket itu, jadi teman-teman bisa masuk ke semua ruangan yang ada di KM Dharma Kartika 8 ini. Ini saya sedang ada di ruang duduk ekonomi, teman-teman. Di sini tuh ada hiburan, ada karaoke, ada live musik itu biasanya. Nah, kali ini sepertinya tidak ada. Teman-teman, biasanya kalau malam tuh ada live musik, biasanya ada live musik elektron gitu ya, kalau untuk penyeberangan-penyeberangan seperti ini. Dan yang saya suka dari kapal-kapalnya DLU ini adalah kebersihan ya, teman-teman. Karena beberapa kali saya naik kapal DLU, kayak kemarin Dharma Kartika 5 dari Surabaya menuju ke Kupang, terus Dharma Ferry 5 dari Balikpapan menuju ke Surabaya, dan itu semuanya bersih. Jadi petugas kebersihannya tuh ligat tuh apa ya, Mas, ligat, pokoknya cekatan lah, teman-teman. Ketika ada satu kotoran itu langsung dikerjain rame-rame, jadi tidak sampai kotoran itu lama berada di situ gitu. Itu yang sepengalaman saya nih. Dan seatnya tuh juga enak ya, ini dari bahan bludru kalau nggak salah, dan ini tuh nyaman buat duduk. Sementara di pinggir jendela juga ada tempat duduk seperti ini, ya pas banget lah buat teman-teman misalnya mau kerja atau mau menggalau-galau gitu, ini pas banget sambil memandangi lautan. Apalagi kalau pas kalian itu berangkatnya pagi atau sore pas nanti sunset di tengah laut, itu pasti asik banget. Di sini juga ada kafetaria, terus ada ruang informasi, kalau teman butuh informasi apa-apa itu bisa menghubungi ke ruang informasi ya, teman-teman. Dan ini juga ada toilet khusus buat difabel, jadi bisa masuk kursi roda ke sini ya, teman-teman. Kunci. Ini ruang tidur ekonomi, ini ada toilet wanita. Yang di depan itu ruang sopir. Yang ini ruang pengemudi. Di sini juga ada jaket keselamatan. Di sini ada dewasa 20 buah, anak-anak 20 buah. Ada hydrant juga. Hydrant apa hydrant sih? Racun api. Kita lihat toiletnya ya. Nah, ini suasana toilet laki-laki di sini. Dan kalau teman-teman naik kapal itu gunakan air tawar secukupnya karena memang terbatas ya jumlahnya. Ini terbuka jadi nggak bau. Toiletnya ada yang duduk, ada yang jongkok. Nah, ini ruang tidurnya. Di atas bisa naruh tas, di bawah bisa buat tidur. Kamu aja buat tidur ya, gimana serunya, gimana reaksinya, teman-teman, serunya sih. Nah, kalau ngetrip-ngetrip kayak gini biasa barang-barang yang gampang diakses aku taruh sini, teman-teman. Nah, ini kalian bisa taruh buat bantal biar aman, aku bisa gitu ke situ, terus nanti tidur di situ. Nyaman. Ya, untuk beneran.
sini aslinya. Perhatikan pula video pergerakan alat keselamatan yang sebentar lagi akan kami putarkan. Pelanggan yang terhormat, di KMP Terma Kartika 8 ini memiliki beberapa ruangan dan fasilitas yang dapat Anda nikmati selama dalam pelayaran, antara lain televisi mesda pelanggan dengan saluran DVD yang akan menyesir rahasia menaik Anda selama dalam pelayaran, toilet kiri, area bermain anak, 10.55 kapal berangkat teman-teman. Atau olahraga terletak di titik 3 bagian tengah. Area swafoto terletak di deck 2 bagian depan haluan. Fasilitas gratis bagi pengemudi kendaraan golongan 5 dan 6 ke atas, yaitu pijat, kopi atau teh, dan kamar mandi air panas. Ternyata masih di muara sungai, teman-teman. Muara sungainya lebar sekali ya. Nah, ini muara sungai ini. Nah, di sini ada kantin dan juga tempat anak-anak bermain. Dia agak keruh airnya. Nanti kita sampai ke laut baru jernih. Saya nggak tahu jernih apa enggak ya. Oke teman-teman, karena cuaca di atas lagi panas banget, mari kita masuk aja menuju ke ruang tidur ekonomi. Nah, ini saya sudah ada di ruang tidur ekonomi penumpang teman-teman. Yang di bagian depan tadi dikhususkan untuk sopir ya. Jadi ruang tidur sopir dan ruang tidur ekonomi itu memang terpisah. Dan ruang untuk duduk karaoke itu terpisah juga. Jadi memang ada sekat seperti itu teman-teman. Dan ini kita sepertinya sudah mau masuk ke Teluk Bangka. Dan ya sepertinya masih panas di atas. Dan saya ngantuk sekali teman-teman karena tadi malam itu kurang banget tidur. Bahkan sahur juga seadanya, jadi agak lemes gitu. Jadi ya, mari kita istirahat dulu untuk save energy. Nanti kita jalan-jalan lagi ketika sudah di Mentok atau di Pulau Bangka. Karena kalaupun di luar itu juga nggak banyak yang dilihat teman-teman. Karena kita akan melewati sebuah selat. Dan ya, nggak bakal banyak ketemu kapal juga. Seperti kalau kita mau masuk ke Surabaya atau mau masuk ke Tanjung Priuk, itu kan banyak banget kapal yang lalu-lalang ya.
Nah, di sini tuh nggak ada, paling kapal nelayan beberapa, dan nanti ketika sudah sampai ke Bangka, nanti kita coba bangun ya untuk naik ke atas lagi. Let's go. Kembali 60 menit mulai dari sekarang. Kemudian informasi dari kami atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Jam 2 siang sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok teman-teman. Namun sekarang kita lagi proses antri sandar. Nanti sekitar 1 jam lagi kita baru bisa sandar di sana itu, pelabuhannya. Pelabuhannya di balik itu teman-teman. Di balik apa nih? Di balik turap ini. Di balik pemecah ombak ini. Lagi mendung di sini dan itu mercusuarnya bagus banget di situ ya. Jam 14.00 kapalnya sampai di pelabuhan Mentok teman-teman, Tanjung Kalian. Dan karena ini dia antri proses sandar, jadi masih nunggu di sini selama 1 jam. Tadi diumumkan seperti sama petugasnya. Jadi nggak tahu ini dermaganya kayaknya aktif cuma 1 apa 2 ya. 1 kelihatannya sih. Dan di sini pantainya bagus sih, bersih kayaknya. Kalau lihat dari aku dulu pernah di sini sunsetan. Ciri khasnya Tanjung Kalian itu adalah itu mercusuarnya itu teman-teman. Nah, kita nunggu di sini 1 jam untuk proses sandar nanti. Dan kapal ini tuh cepet banget ya. Tadi kita berangkat jam 11. Jam 10.55, jam 11 kurang 5 menit. Sekarang jam 2 itu sudah sampai di Tanjung Kalian. Tanjung Kalian apa Tanjung Kalian sih? Dulu perasaan aku kenalnya tuh Tanjung Kalian. Dan tadi lihat-lihat di Google Tanjung Kalian itu apa dulu saya lihat ya. Tidak salah ingat ya. Itu teman-teman. Kita masih nunggu proses sandar di sini. Si segera merapat di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat. Kami menghimbau kepada Anda agar tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa pada saat akan meninggalkan kapal. Sebelum kapal benar-benar merapat dengan sempurna, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar dengan milik orang lain. Thank you.
Setelah menempuh perjalanan 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sampailah kapal yang saya naik ini di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Bangka Barat. Nah, ini kita lagi proses sandar, teman-teman. Yang teman-teman lihat itu adalah pelabuhan untuk kapal cepatnya, karena memang ada penyeberangan juga dengan kapal cepat yang langsung ke kota Palembang, yaitu di Pelabuhan Bombaru. Sebenarnya dulu itu pernah naik kapal ini juga, itu rata-rata perjalanannya sekitar 4-5 jam. Nah, ini kapal Delu ini cepat banget nih, cuma 3 jam kita sudah sampai di Tanjung Kalian, di Muntok ini, teman-teman. Tapi walaupun cepat, tapi di sini juga pelabuhannya cuma satu atau dermaganya cuma satu, jadi ya antri juga, nunggu lama di tengah laut hampir 1 jam. Jadi ya sama aja sih sebenarnya 4 jam juga perjalanannya, teman-teman. Dan ini adalah logistik yang dibawa dari daratan Sumatera menuju ke Pulau Bangka. Dan itu di kejauhan adalah kapal yang tadi waktu kita nungguin, dia masih loading atau muat barang dan juga penumpang, teman-teman. Dia sudah menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Jadi mari kita siap-siap untuk turun ke pelabuhan dan ya jalan kaki keluar, nggak tahu nanti mau kemana, teman-teman. Dan penumpang-penumpang juga sudah mulai turun, jadi yuk kita bergegas turun ke bawah untuk saya mau ke mercusuar, teman-teman. Mau lihat mercusuarnya karena apa ya, seneng aja lihat mercusuar gitu loh. Jadi pelabuhannya terlindung sama ini, mas, pembatas tembok, pembatas ombak, pemecah ombak. Jadi pelabuhan di sini aman kalau ada ombak besar. Nah, pada turun kita turun yuk. Itu masih full truk. Musim COVID itu kita harus lapor di sini dulu, teman-teman. Nah, oke,
teman-teman, sekarang jam 15 lewat 29 menit, saya sudah keluar dari KM Dharma Kartika 8 dan rencananya nggak ada rencana. Dan ya, tadi perjalanannya cepat banget, cuma 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ke Pelabuhan Tanjung Kalian yang ada di Mentok Bangka Barat ya, kalau nggak salah ini ya. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Let's go! Kita jajan-jajan kali ya buat buka puasa. Karena di sini terkenal ini, otak-otaknya enak banget. Biasa kalau sore itu kalau nggak puasa, di sini banyak banget warung yang jual otak-otak. Let's go! Dan pelabuhannya tuh punya pantai yang bagus, teman-teman. Landai. Kasih pengaman ini biar orang gak gampang-gampang nyebrang. Ini suasana di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Mentok apa mentok sih teman-teman? Di sana ada warung-warung, ada kendaraan. Keluarnya di sini ke arah Mercusuar. Ini sunsetan di sini, terus foregroundnya mercusuar itu cakep kali ya. Oke, mari kita let's go. Nunggu buka, nunggu buka puasa dulu di sini. Baru nanti nyari penginapan dekat sini. Nah, di sini ada dua selasar yang dari kanan saya itu dari situ. Itu dari penumpang kapal cepat. Nah, ini buat penumpang kapal feri. Itu Dharma Kartika 8 sedang beres-beres. Ada jemput? Tujuan ke Mentok saja. Di sini. Nah, ini suasana pelabuhan Mentoknya, teman-teman. Nah, di situ ada ATM, di situ ada apa? Lobi terminal penumpangnya, jadi masuknya lewat situ. Terus keluar tadi di belakang. Ada parkiran motor, parkiran mobil keluar. Dan Tanjung Kalian mercusuarnya tuh di sana, di luar area pelabuhan. Nih, pas kalian keluar dari pelabuhan itu sebelah kiri langsung ke gerbang menuju ke mercusuarnya. Kita lihat ya. Nah, mercusuar Tanjung Kalian ini sudah ada sejak zaman Belanda ya teman-teman. Ini dibangun tuh pada tahun 1862. Tingginya sekitar 65 meter dan terdiri dari 117 anak tangga. Dan lampunya itu kalau malam nyala ya, dan ini menjadi panduan buat kapal-kapal yang lewat. Karena seperti kita tahu, Kepulauan Bangka dan juga Belitung ini banyak sekali batu-batu besar yang ada di tengah laut. Jadi ini butuh panduan dari cahaya lampu ini, teman-teman. Radiusnya bisa sampai 5 km ya. Juragan, juragan. Hey, Kak Bos. Sehat. Mungkin ganteng, weh. Iya, lagi kangen. Dan ini saya dijemput Om Silo, teman-teman, salah satu sahabat saya, juga seorang apa filmmaker, pembuat film juga dari Bangka sini. Dan Om Silo ini tadinya tuh saya cuma nanya travel ke Belinyu, karena rencananya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Belinyu, bukan ke Pangkal Pinang. Nah, kalau ke Pangkal Pinang dulu udah beberapa kali sih. Nah, saya tuh penasaran dengan Belinyu, karena Belinyu itu juga salah satu kota tua di Bangka ini. Dan pas nanya nyari-nyari informasi di pelabuhan itu, saya nggak dapat kabar yang pasti. Makanya saya nanya ke Om Silo nih, dendengkotnya sini nih, dendengkotnya Mentok.
akhirnya malah ya udah tidur di ini aja om, di studio dan bla 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 bla, akhirnya dijemput ya sudahlah ya. Dan ya ini saya lagi diajak jalan-jalan untuk keliling sambil menuju jalan pulang ke rumahnya dia. Dan ya tempatnya asik banget ya teman-teman nih, kalau buat jogging pagi-pagi tuh asik. Nah di kejauhan di ujung sana itu yang ada bangunan-bangunan itu adalah PT Timah atau pabrik timah, sebuah perusahaan timah yang beroperasi di Bangka, yang saat ini lagi banyak yang pada diciduk KPK teman-teman karena korupsi itu. Dan ya mari kita jalan-jalan seputaran Mentok atau di Bangka Barat ini bareng dengan Om Silosandro. Let's go. Dan ini saya diajak jalan-jalan sebentar untuk keliling kota Mentok teman-teman, karena Mentok ini juga bukan sebuah kota yang besar, jadi kita bisa kelilingin sebentar aja sudah selesai. Dan ini adalah dermaga atau jetty yang biasa dipakai oleh nelayan lokal di sini. Ketika air surut ya seperti ini teman-teman, jadi lapangan bola. Nah ketika air pasang itu airnya sampai di bawah dermaga ini. Biasanya perahu-perahu akan di situ. Makanya di kanan kiri itu ada tangga. Nah itu biasanya tempat parkirnya perahu kalau penumpangnya ingin naik atau membawa hasil lautnya untuk naik ke dermaga ini. Lalu diangkut sama mobil untuk dibawa ke pasar. Biasa seperti itu. Kalau pagi dan sore hari tempat ini biasanya ramai didatengin warga atau buat jalan-jalan kaki seperti ini tuh asik banget ya, untuk jogging, untuk apa santai-santai melihat matahari terbit dan matahari tenggelam dari sini sepertinya bagus karena memang ini menjorok ke tengah laut teman-teman. Jadi kita bisa lihat perubahan warna di langit pas ketika matahari terbit atau tenggelam itu pasti asik banget di sini ya teman-teman.
Dan ini karena surut, tidak ada kapal yang bersandar di sini atau menepi di sini. Kita mau sampai ke ujung dermaga itu, kita lihat yuk pemandangan dari sana itu seperti apa ya kalau kita sampai di ujung dermaganya. Nah, ini kita sudah sampai di ujung dermaganya. Ternyata sedang ada satu perahu nelayan, dan di sana itu, di gedung-gedung yang bangunan tinggi itu adalah PN Timah, teman-teman, perusahaan timah yang beroperasi di Bangka. Yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang tentang korupsi di perusahaan tersebut, teman-teman. Dan itu banyak banget yang ditangkap kemarin kalau nggak salah. Dari dermaga, kami melanjutkan perjalanan untuk mencari takjil buat bekal berbuka puasa nanti. Dan di Mentok ini masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia, itu sebagai kota dengan kue terbanyak, teman-teman. Karena memang di sini tuh banyak banget kue-kue kudapan kecil gitu yang biasa dijual, walaupun nggak Ramadan ya, itu banyak banget. Karena saya beberapa kali kesini tuh selalu dapat kue-kue yang unik-unik lah, teman-teman. Yuk kita lihat, biasanya kalau Ramadan gini makin lebih banyak jenis-jenis kuenya. Dan di sini tuh ada satu kue yang kesukaannya Pak Karno ketika dia diasingkan di Menumbing di daerah Mentok ini juga, teman-teman. Namanya kue pelite atau pelite ya bacanya ya. Pokoknya kuenya tuh manis dan enak banget. Mari kita cari yuk, semoga dapat ya. Malah ramai di sini daripada yang rumah pasar pemerintah tadi. Ini makin sore biasanya ramai. Ini belum jamnya. Belum jamnya. Oh iya. Ini buka jam berapa sih? Ini jam 4:30, jam 3 mereka udah mulai. Suasana sore di kota Mentok, teman-teman. Di Bangka ini pada berburu takjil. Di sini nggak ada takjil war ya, aman masih. Stok banyak, guys. Ini saya diajak Om Silo ke sini beli sesuatu. Beli apa, Om? Om Silo. Beli apa? Beli pantiau, beli pempek udang. Ini pempek udang ya? Iya. Ini susu kedelai. Iya, susu kedelai. Pempek udang. Pempek udang ini khas Bangka ini. Ini digoreng lagi enggak gini? Enaknya langsung kayak gini. Langsung aja ke makan sini ya. Iya. Kalau digoreng dia ngerut jadinya kan. Oh. Malah enak begini, udangnya lebih kasar. Dia pakai cokok juga? Iya, ada. Nah, ini ada kue kesukaannya Pak Karno waktu diasingkan di Bukit Menumbing. Jadi Pak Karno itu dulu pernah diasingkan di Mentok, teman-teman. Nanti aku kasih lihat ya tempat pengasingan Bung Karno di Menumbing, di Bukit Menumbing. Ini namanya kue penganan pelite. Ini khas di daerah sini juga. Ayo kan puasa, mana ada nyicip. Apa kue apa nih, Mama? Wah, masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oh, mau dong. 14. Mak Subah, namanya Mak Subah. Oh, gitu. Pantes ini. Ini apa? Ini apa nih? Beludar. Ini namanya beludar. Jadi Mentok itu dapat rekor muri kue kota dengan 1000 kue. Ini banyak banget kue-kue di sini, teman-teman. 3000 nih. Ini kuenya sini 1000. Ini yang versi kecilnya ya. Kita cari kue yang unik-unik lagi ya. Lihat.
dia kue pisang. Ikan ambon. Berapa iko? Iko. Tuh. Nah, ini hasil perburuan pertama kita, teman-teman. Dari sini. Ini ramai banget di sini. Rumah Temenggung itu adalah pendiri Kota Mentok dulu, teman-teman. Rumahnya seperti ini. Ini sekarang jadi cagar budaya, jadi dilindungi. Dan ini adanya di Kampung Arab, di daerah pasar, daerah Tanjung tadi itu Arab semua. Nah, oke teman-teman, ini adalah salah satu cagar budaya yang ada di Kota Mentok juga. Ini Masjid Jami, dan masjid ini lokasinya ada di sebelah kelenteng. Tuh, di situ tuh kelenteng, teman-teman. Nah, itu kelenteng. Jadi ini menandakan bahwa akulturasi budaya dan juga keyakinan itu dari dulu memang sudah saling menghargai ya di sini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, Masjid Jami ini adalah masjid cagar budaya yang saat ini masih dipakai oleh masyarakat Mentok untuk beribadah. Dan masjid ini dibangun tuh sekitar tahun 1300 Hijriah, dan bukti ini masih bisa kita lihat di atas pintu masjidnya ya teman-teman, masih tertulis angka di situ. Dan masjid ini digagas pembangunannya itu oleh Tumenggung Abang Muhammad Ali Kertanegara II. Dan pembangunan masjid ini disponsori oleh Haji Yakub dan juga Haji Nuh serta masyarakat setempat, termasuk orang-orang Cina yang sebagian sudah masuk menjadi Muslim, teman-teman. Sampai saat ini bangunan dari masjid ini masih asli ya, cuma ada penambahan di beberapa bagian seperti pendopo dan juga pesantren. Saat ini Masjid Jami ini masuk ke dalam kategori cagar budaya. Nah, ini lokasi Masjid Jaminya, di seberangnya itu kelenteng. Kita lihat yuk kelentengnya seperti apa. Kelenteng Kung Fuk Miao ini adalah salah satu cagar budaya yang ada di Kota Mentok, Bangka Barat, teman-teman. Kung Fuk itu berasal dari kata Kuang Tung dan juga Fukian. Ini adalah salah satu daerah atau nama daerah di daerah Tiongkok sana. Karena kelenteng ini awal mula berdirinya itu hasil dari kongsi para pekerja timah yang ada di Kuta Lama ini, teman-teman, atau di daerah Mentok ini. Jadi mungkin nama ini diambil dari tempat daerah asal mereka, dan Miao itu artinya rumah dewa. Dan lokasinya ini tepat berada di samping Masjid Jami, ini menandakan bahwa dari zaman dulu nenek moyang kita itu sudah mengajarkan arti penting sebuah toleransi. Dan bukti-bukti seperti ini juga saya temukan di berbagai tempat, seperti di daerah Fakfak di Papua itu juga ada sebuah masjid yang bangunannya tuh mirip banget dengan gereja, karena memang dibangun atas bantuan dari beberapa misionaris yang ada di sana. Nah, sebelum Pancasila lahir, nenek moyang kita sudah mengajarkan arti penting sebuah toleransi. Kenapa sekarang kita masih ribut ya? Ada relief keren-keren di sini. Nah, ini kayaknya nggak familiar nih. Apa familiar nih sama kita nih, teman-teman? Ayo, siapa sih? Apa idolanya ini? Sun Gokong, Chu Pat Kai. Mencari ke barat, mencari kitab suci. Nah, oke teman-teman, sore-sore kita ngabuburit di Bang di Mentok. Nyari apa aja ya? Yuk, ikut, let's go yuk. Dan ini ada yang unik, teman-teman. Di sini ada lokomobil. Aku baru pernah lihat ini, di sini ada lokomobil. Jadi, lokomobil ini adalah bukti sejarah tentang penambangan timah yang sudah ada di Bangka ini dari masa lalu, teman-teman. Mesin ini tuh tidak bisa bergerak sendiri ya, biasanya dipindahkan dengan menggunakan mesin traksi, traktor, ataupun dengan tenaga hewan seperti kuda atau kerbau.
Dan roda yang bawah itu untuk kegiatan dia berpindah tempat supaya gampang didorong untuk dipindahkan ke tempat-tempat lain. Dan roda yang atas itu biasa dihubungkan dengan misalnya mesin penggiling atau mesin penyedot tambang gitu ya teman-teman, atau pompa. Nah itu biasanya dihubungkan dengan roda yang bagian atas itu. Biasanya ada kayak fan belt atau beltnya gitu untuk menuju ke pompa atau mesin penggiling, misalnya penggiling padi atau penggergajian kayu, itu banyak juga dipakai pada masa itu. Dan keberadaannya di Bangka ini mungkin dulu dipakai oleh perusahaan timah yang beroperasi di sini untuk menyedot pasir-pasir timah untuk produksi timah lah teman-teman. Dulu tuh kan masih menggunakan mesin uap seperti ini. Nah kalau lokomotif uap kan teman-teman sudah banyak yang tahu ya, karena kita sudah banyak dipakai di industri perkeretaapian Indonesia pada masa lalu. Kalau teman-teman di Ambarawa itu masih bisa melihat bagaimana mesin-mesin lokomotif uap ini dulunya beroperasi. Dan seperti kita tahu, Provinsi Bangka Belitung ini adalah salah satu provinsi terbesar dengan penghasil timah, teman-teman. Di sini tuh banyak banget timahnya. Kalau teman-teman naik pesawat, mau landing Bangka maupun Belitung, pasti banyak melihat danau-danau atau telaga-telaga kecil bekas dari penambangan timah ini. Dan gak cuma di darat aja, di laut-laut pun banyak di sekitaran Bangka Belitung ini teman-teman. Makanya ada kapal-kapal yang memang dirancang khusus untuk menambang timah yang ada di lautan. Besar-besar kan kecil? Kecil. Kecil. Dan ada burung katanya di atas. Ini bis dari mana, Mas Silo? Bis dari mana? Pangkal Pinang ya? Ini bis dari Pangkal Pinang. PO ke Satuan Trans. Nah, sore ini teman-teman, ini ada buah unik juga. Buah ini tuh buah 2 tahun sekali, namanya buah crunchy. Nanti kita cobain ya. Berat, guys. Berarti ini udah mau buka puasa. Nah ini buah yang unik, crunchy namanya ya. Ini cara makannya gimana? Dikupas? Langsung aja di ini. Dikupas? Dia kayak dalamnya ada? Orange ya dalamnya. Oh, ada bijinya lagi dalam? Ada, hitam bijinya. Nanti kita cobain ya. Segini 50.000 tadi. Karena ini jarang teman-teman. Dan berbuahnya tuh 2 tahun sekali ya? Iya. Tahun sekali karena pohonnya tinggi dan panennya harus ditebang ranting-rantingnya. Kupikir tadi tuh kayak anggur gitu ya, kulitnya lembut, ternyata dia kulitnya keras. Dan menikmati senja di pinggir pantai Tanjung Kalian ini patut kalian jadikan agenda ya kalau teman-teman akan datang ke Mentok di Bangka Barat ini, karena indah sekali teman-teman, kalian lihat sendiri ya.
Ini hasil liburan kita hari ini. Ini Pantiau, Guder, Masubar. Ini pempek udang. Ini pelite. Ini tuh kue manis yang dulu demenannya Pak Karno. Pak Karno seneng banget sama kue itu, teman-teman. Ini cara makannya, itu nanti diseduh dengan air panas sedikit. Nanti jadi kuahnya. Oke, ini ada kelapa muda dan buah keranji. Nanti kita coba. Ini tuh rasanya manis, kayaknya dari tepung beras, santan sama gula. Kayak apa kalau di Jawa? Kayak ini, kayak adonan nagasari. Nah, mirip-mirip itu. Manis gurih. Enak. Nah, ini dia bentuk dari buah apa namanya tadi? Kat-kat ulang. Enggak lah. Itu buahnya tadi teman buat jarkin. Kranji ya, kok jarkin sih jauh-jauh. Kayak asam Jawa. Benar. Iya kan? Mirip. Asam Jawa. Rasanya juga mirip-mirip sih. Asam-asam itu enak. Cuma dia lebih asam kan? Banget. Nah, ini kue yang tadi kita beli, teman-teman. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kayak apa ya? Dia tuh kayu manis sih, namanya kuat banget, manis. Terus ini atasnya tuh caramelized dari gula pasir. Gula pasir dikaramelin gitu. Tapi ini dominan rasanya cinnamon atau kayu manis. Enak banget, teman-teman. Tapi yang manis banget, kalian hati-hati kalau lagi diet makan ini. Nah, sekarang kita cobain yang ini nih. Padat dan harum, ada wijen di atasnya, dan itu kayak dibakar ya di oven ini. Enak. Nah, ini pempek udangnya, teman-teman. Ini ada cuko, jadi kuncian pempeknya enak itu di cukonya sebenarnya. Orang sini atau orang lain banget sih kalau makan pempek yang gak digoreng sih, karena kayak gini. Terus cukonya diirup, tak diseruput gitu. Dan kurang lengkap rasanya kalau ke Bangka ataupun ke Belitung itu nggak nyicipin kopinya, teman-teman. Karena tempat ini tuh punya kopi yang cita rasanya tuh menarik lah, teman-teman. Ini kopinya tuh disajikan dengan susu kental manis seperti ini. Ini rata-rata kopi-kopi Chinese, warung-warung Chinese zaman dulu tuh seperti ini ya. Saya juga menemukan di beberapa tempat, di Singkawang, di Belitung, di Kongji, di Medan, kopi Ape, dan beberapa tempat lainnya. Dan warung-warung kopi di tempat-tempat seperti ini tuh jadi seperti komunitas ya, tempat orang berkumpul, bercerita, ngobrolin banyak hal gitu. Dan dari warung kopi ini saya diajak Om Silo ke salah satu temannya. Pertama dia bilang gini, Mas Bulang harus ngobrol sama orang ini nih. Orang, kalau kalian tuh seneng sejarah pasti nyambung deh ngobrolnya. Dan saya diajak ke salah satu komunitas namanya Menumbing Bonsai kalau nggak salah, dan saya ketemu dengan Om Seno di sana. Dan kami ngobrol banyak hal tentang pengasingan Bung Karno di Menumbing, tentang Bung Hatta, Sachrir, Agus Salim, Haji Agus Salim, dan banyak hal tentang sejarah-sejarah masa lalu hingga film Gi yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Apalagi kalau ngobrolin tentang buku, bedah buku sama beliau ini, aduh. Dan gak terasa obrolan kami sampai jam 2 pagi kalau gak salah, teman-teman, saking asiknya ngobrol dengan beliau. Dan satu quote dari Om Seno yang saya garis bawahi adalah, ketika kalian ingin menulis sebuah buku, bacalah minimal 100 buku dulu. Wah, terima kasih petuah-petuahnya Om Seno. Semoga suatu saat kita dipertemukan kembali dengan waktu yang lebih panjang. Nih, kalau di Malaysia ada Maggi goreng, di sini ada mie tumis. Nah, mie tumis.
Cemerbak. Tadi nggak rencana makan ini sih. Tiba-tiba terpengaruh. Nah oke, teman-teman, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kembara. Terima kasih banyak, Om Cilo. Sampai ketemu lagi. Siap. Terima kasih ya. Om, kita boleh depan nggak?